Tampil menerusi lagu Ingin, penyanyi Daniel Chua berharap lagu baharunya ini tidak mengulangi kegagalan lagunya terdahulu, Sinar Pelangi yang hanya memperoleh 6,000 tontonan saja. Kata Daniel, penerimaan pendengar untuk dua lagu ini berbeza dan berharap lagu berjudul Ingin ini lebih diterima oleh orang ramai. So, alhamdulillah, it's very, orang kata, perasaan yang teruji itu memang tak boleh explain lah. Sebab orang kata apa, dah lama tak keluarkan lagu. Like, keluarkan lagu pun around 2014, 2015 something. So, bila keluar dengan lagu baru yang dikompos oleh Ikwan Fatandang dan Wan Saleh, which is a peluang yang sangat-sangat, orang kata apa, peluang yang emas yang saya kena grab, and perasaan teruji tu sampai ke hari ni since lagu Ingin tu dikeluarkan. Bila kita sebut Daniel kan, nama Daniel sendiri kan semua orang tahu Daniel ni belajar muzik. Jadi kenapa agaknya Daniel tampil dengan lagu orang, dikompos oleh orang, tidak kompos lagu sendiri? Sebab dia since Daniel pun pandai muzik juga kan. Untuk lagu pertama ni, saya memberi peluang kepada syarikat rakaman saya sendiri untuk memilih lagu, sebab mereka lebih mengetahui apa yang terbaik untuk saya untuk permulaan ni. So insyaAllah kalau ada rezeki, kenapa tidak saya keluarkan lagu untuk second single. Ya, semua benda tu dah ada dalam perancangan saya sebenarnya. Sebelum ni tampil menerusi lagu Sinar Pelangi kan, jadi dan sekarang Ingin, ada tak Daniel sendiri rasa macam takut-takut? Di mana sebab yelah, Sinar Pelangi masa tu Daniel kecil, so perkembangan tu kuranglah sikit lagu tu berkembang kan. Jadi adakah ada rasa takut benda lama tu kembali terjadi pada Daniel sekarang ni? Takut tu ada sebenarnya. Dia macam perasaan nervous, like macam mana penerimaan orang untuk lagu Ingin ni dengan penerimaan lagu Sinar Pelangi ni is going to be different. Sampai ke hari ni, alhamdulillah saya tengok review, so far sangat memberangsangkan. Baru beberapa hari kita dah cecah berapa puluh ribu views. So insyaAllah saya harap, orang kata apa, insiden Sinar Pelangi tu dapat dihabiskan pada sekarang lah. Dah kita tak nak ulang lagi lah Sinar Pelangi tu. So insyaAllah lagu Ingin dapat naikkan lagi daripada Sinar Pelangi sebelum ni. Kenapa agaknya Daniel memilih lagu Balada kan? Sedangkan semua orang tahu kan, Daniel ni mempunyai satu suara yang luar biasa, ala-ala macam Ernie Zakri kan. Jadi kenapa agaknya memilih lagu ini dan tidak tampil menerusi lagu yang lebih besar lagi? Saya dapat banyak juga tentang persoalan kenapa keluarkan lagu ini sebenarnya. Tapi saya percaya dengan komposisi Ikwan Fatana bersama dengan Wan Saleh ni, diorang buat lagu ni sebenarnya dia bukan sahaja orang kata nak sekadar tunjukkan vokal sahaja. Tapi saya rasa lagu Ingin ni lagu yang sangat-sangat indah dari segi komposisi, susunan lagu, lirik. So I don't think saya ada masalah dengan lagu ni. Saya rasa macam orang kata kenapa tak nak keluarkan lagi lagu macam lagi power kan, lagu lagi macam boleh mencabar vokal. Saya rasa lagu ni sudah cukup untuk saya sampaikan kepada pendengar-pendengar di luar sana. Saya rasa lagu Ingin ni dia bukan sahaja orang kata lagu yang sangat sweet, so macam everyone boleh accept. Belum apa-apa lagi bila saya tengok di ruangan komen kan, ada peminat-peminat Daniel yang meletakkan lagu ni adalah AJL material. Maksudnya layak berada di AJL kan. Jadi komen Daniel baru saja diriliskan namun orang dah petik-petik macam tu. Komen saya, insyaAllah kenapa tidak kan. Kalau ada rezeki, orang kata itu semua sokongan daripada peminat-peminat yang terus streaming daripada first day lagu ni kena rilis. So if diorang nakkan benda ni jadi reality, diorang dengan saya kena sama-sama bekerja untuk naikkan lagi lagu ni. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, kenapa tidak kan. Musik.